Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa baru di tahun 2020-2021. Sampai ketemu lagi di tahun ajaran baru ini, ya. Alhamdulillah hari ini kami ustadz-ustadzah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya berharap kepada anak-anakku di rumah semua dan ayah bunda di rumah juga diberi kesehatan dan diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, di tahun 2021 ini, 2020 tahun 2021 ini, kita akan menggunakan metode belajar student centered learning, blended learning. Artinya bahwa anak-anak nanti akan mendapatkan jadwal khusus, setiap anak satu jadwal secara pribadi. Nah, di situ tolong anak-anakku sekalian untuk amati jadwal itu dan diikuti apa yang sudah menjadi arahan dari ustadz-ustadzah. Karena anak-anak yang mau mengeksplor online-nya, online learning, mau mengeksplor Edubit, mau mengeksplor MyOn, dan materi-materi yang diberikan oleh ustadz-ustadzah adalah anak-anak yang akan berhasil di tahun depan. Meskipun kondisi kita di pandemi saat ini, kita harus tetap belajar. Karena saat krisis, yang paling utama adalah belajar lebih giat. Karena orang-orang yang hebat adalah orang yang bisa lolos dari krisis dunia ini. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, jangan lupa tetap lakukan sholat duha di pagi hari, ibadah sholat 5 waktu, dan banyaklah membaca Al-Quran. Karena Allah lah yang menurunkan masalah hari ini, dan Allah pula yang akan membantu kita menyelesaikan problem-problem sekarang. Manusia harus tetap berusaha lebih giat, tetaplah Allah yang menentukan. Terima kasih, sampai jumpa, tetap semangat di tahun ajaran 2020-2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
30 derajat. Untuk membuat logo atau font. Oke. Tosi. Ayo, 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 ay